Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Doain pasti baik semua ya buat teman-teman pencinta The Card Vlog. Hari kedua WJA OR ke-22. Kemarin pas di hari pertama alhamdulillah lancar semua. Kita sampai di base camp di Desa Giri Mukti ini jam 7 malam. Terus habis itu bersih-bersih, kajian makanan malam. Dan hari kedua ini kita udah siap lagi insya Allah buat mulai perjalanannya. Udah pada diberesin tenda-tendanya. Jadi kita mungkin sekitaran jam 8-an ya mulai bergerak lagi. Sekarang jam 7 pagi. Kita kajian makanan dulu teman-teman. Ini udah disediain di dalam rice cooker sini. Bukan masak nasi biasa, ini adalah nasi Hainan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nasinya udah sekalian dikasih atau diaduk ya sama ayam Hainannya nih. Nah, ini dia. Oke, kita sarapan dulu. Habis itu kita siap-siap bersih-bersih. Jangan lupa jangan ninggalin sampah di sini. Udah ganteng, udah wangi. Kita lanjutin lagi hari keduanya. Bisa gas ya mah tuh, bisa sok. Gas, mang. Gas we mang, gas. Cepet ya we. Cepet ya we, cepet. Tinggalkan nih pemna. Bisa ya mah tuh. Tadi kita habis ngelihat ada SCS ya di WJA OR tahun ini. Jadi emang event WJA OR tuh sebenarnya dari dulu tuh ada SCS-nya ya. Biasanya di hari terakhir, di hari Minggu, dan modelnya itu SCS-nya atau kompetisinya per tim. Jadi 3 mobil. Nah, cuma halo Om, selamat pagi. Cuma emang berapa tahun terakhir ini emang SCS-nya nggak ada, tapi akhirnya di 2023 ini balik lagi. Formatnya tuh emang dia itu 3 mobil. Tapi yang dihitung finish hanya 2 mobil, teman-teman. Itu kurang lebih jadi emang format standar ya, kompetisi adventure yang tim seperti itu. Dan tadi kalau kita lihat sempat kayak lama gitu, karena setelah udah ditarik ke atas, co-driver harus masuk ke dalam mobil lagi dan harus keikat lagi ya, seatbeltnya. Harus kepasang lagi, baru istilahnya dia boleh jalan lagi. Dan akhirnya udah finish tadi tim One Way ya, teman-teman dari Tasikmalaya. Berikutnya ini tim One Way lagi teman-teman. Ini Andri Apau dari Tasik juga. Jawara Kejurnas Adventure juga di tahun 2000-an. Sekarang pakai Vitara Shot. Asnya kena. Gak bisa CR. As rodanya kena teman-teman pas lagi
kena trap gitu ya, ngangkat-ngangkat roda depan urusan. Udah nggak muter jadinya. Idola AI. Nah teman-teman, sayangnya cuma mungkin kita untuk SCS-nya hari ini nggak bisa ngelihat terlalu banyak karena jadi ini sebenarnya dia paralel ya teman-teman ya. SCS-nya dibuka dan semua boleh ikutan. Sebenarnya lebih tepatnya tidak harus ikutan. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut lagi adventure-an, masuk ke CR juga boleh. Kalau mau ikut SCS dulu juga boleh. Nah, kalau tim Badak, karena kemarin itu hari pertama leader dari event ini mengalami trouble, jadi panitia semalam minta tolong ke tim Badak untuk menggantikan leader. Jadi untuk di hari kedua ini, tim Badak akan jadi leadernya, alias yang membuka jalan ya, yang paling depan di track. Ya oleh karena itu juga makanya kita ini lebih pagi, lebih awal untuk persiapan masuk ke track. Jadinya ya mohon maaf kita nggak sempat ngelihat lebih banyak ya SCS di sana. Tapi ya semoga yang penting aman semua buat teman-teman yang ikutan SCS. Kita langsung lompat ke track teman-teman. Jadi setelah tadi kita start dari base camp lapangan bola, nggak jauh langsung dihadapin sama obstacle yang pertama. Tanjakan terjal panjang dan bertrap gitu 4-5 kali. Dan yang bikin susah juga dia harus ngelewatin dua celah pohon yang sangat sempit di sana. Jadi kalau untuk mobil yang lebar agak lumayan ya. Apalagi antara celah pohon yang pertama dan kedua itu miring, nggak segaris lurus. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Dapatnya nggak dicoba memang. Oh free lock kali, free lock. Free lock, free lock. Terus. Kiri.
Hei, jangan dilepas lagi. Lurus kiri, 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 sir kiri. Oke. Kadang-kadang tegang nonton babe ya. Begitu lancar, alus, tiba-tiba ada aja gitu usil ya kan. Setirnya dilepas lagi. Oke, sekarang Om Elri. Git, kasih tahu, tunggu git. Sebelum lanjut, kita makan salak dulu. Wih, mantep nih. Matan salak. Dari mana, Mang? Hah? Dari mana? Ambil dari pohonnya. Kebun saya kan lewat sini. Iya, kok butuhnya nih salak aku nih. Bisa pas banget ya lewat kebun Mang Murad nih. Salak, Om? Silakan. Biar enggak BAB, Om. Hah? Apa tadi pagi udah? Udah aman semalam, udah aman semalam. Kalau salak aku takut. Biarkan kalau memang udah waktunya, udah nih. Biarin aja ya. Biarin aja. Jangan ditahan-tahan ya. Jangan. Tadi pagi nggak nyetor, malam aja ya? Malam nyetor. Udah diatur dari menu untuk masuk, diatur biar nggak mengganggu ketika di dalam CR. Oh iya, jadi kalau dari dalam sini, jangan yang berpotensi bikin ya, ini ya? Yang setorannya besar ya? Apa? Pencernaan itu kerja berat, enggak ya. Oh. Jadi sambel semalam makan ada dikit aja ya. Oh, tuh udah main aman kalau Om itu untuk rasa aja biar lancar masuknya makanan. Siap, oke. Aman berarti gas lagi ya kita, Om ya. Oke. Pan salah dulu bentar. Op. Ya, kita lanjut lagi ke depan. Ini sambil co-driver sekarang lagi pada awal babe. Jalurnya sebenarnya kalau buat babe nggak terlalu sempit ya. Kalau buat di CK baru deh ini sempit. Karena dari tadi banyak lewat celah pohon yang benar-benar rapet. Langsung nih ada tembok di sini. Kita turun dulu. Tembok penderitaan. Banyak lurus. Ya, mundur. Ah,
Terus. Lanjut lagi, ini sepertinya satu waypoint lagi sebelum pindah ke jalan aspal lagi dulu. Jadi emang kan pasti kan dia itu sebenarnya nggak full dalam satu hari kalau kita ngomong CR ya, atau track off road-nya itu full tanah. Karena kita ada perpindahan daerah juga yang mana itu tetap lewat jalan aspal. Jadi ini sepertinya satu lagi obstacle-nya di sini, habis itu di sana udah jalan perkampungan. Loker belakang pasangnya. Mundurin sini dulu ya, Mang. Lurusin dulu. Nah. Oke. Terus, aman, terus. Terus. Sepertinya mengambil langkah posisi mobilnya dilurusin biar nggak miring kayak Om Oscar. Jadi gimana Om pendapatnya? Om El masih semangat, nggak mau rebahan dulu dia. Nggak mau rebahan. Nggak mau bobo ciang dia. Nggak mau bobo ciang ya. Bobo ciang. Makanya jadinya posisinya lempeng nih maksudnya. Oke. Okay. Ngeruk tanah lagi tadi, Om depan. Lagi-lagi ngeruk tanah. Sekarang udah mau jam 12 siang, teman-teman. Berarti saatnya untuk istirahat dulu. Makan siang. Dan posisi cuma belum ada bagian yang tanah luas gitu, jadi kita benar-benar di jalur aja semua langsung berbaris.
di depan sana rice cooker udah keluar tuh. Dan untuk tim badak kita akan makan siangnya apa Om? Nasi Hainam. Nasi Hainam. Lagi. Ini Om. Pakai rendang. Ini rendang. Oh, campur rendang. Iya. Jadi Chinese food campur Padang ya Om iya. Ya. Kolab Om, lagi kolab. Lagi kolab. Ini lagi diapain? Ini lagi dipanasin Om kompornya. Lagi dipanasin. Kompor iya. Om perlu dipanasin Om. Oh, harus mesin. Om. Hah? Harus Om. Harus. Kalau enggak mau nyala dia Om. Ini mesin soalnya. Iya. Oh, mesin. Iya, nyolok dari mesin. Nyolok dari mesin. Apinya mana Om? Makanya dipanasin dulu. Oke. Baru mau nyala ntar. Teknologi baru iya, nih. Iya. Ya, sekarang nyala enggak? Cobaan. Udah nyala bagus itu kan itu mabara mahal. Oh nggak ada apinya mang itu ya? Oh nggak ada ini mabara. Si kok ini nggak gede. Nggak ngepas. Dari tadi. Nah. Nah gas bos. Gas bos. Bos air emang gas bos. Gas bos. Ini. Ayam atau daging mas? Ayam. Ayam. Ini yang kecil aja. Jangan usil tadi. Ayo. Iya nanti. Nggak pakai. Oh udah ambil ya Om ya. Lengkap. Mantap. Selamat makan Om. Ayo. Ayo nunggu apa? Jadi sama seperti tadi pagi ada nasi. Hainamnya sambal ikan. Kita pakai nah ya, minuman. Oh, ada mangkoknya, ada piring. Ah, manggo. Ayo. Menggal. Ayo. Makan. Yang dabu-dabu. Buka. Bukan ayam apa? Ya? Rendah. Ini nasi. Ini yang tadi pagi. Apa itu? Terima kacang. Mantap. Ya, lagi dikit aja. Kurangin dikit, maaf. Nah, geser. Udah, cocok. Siap, terima kasih. Ayo. Oke, ini. Boleh. Langsung banyak. Sambal ikang. Oke. Kita makan di meja khusus di atas wings. Oke, ini tadi ayamnya sama kayak pas sarapan tadi, ayam hainannya. Jadi kita akan cobain untuk rendang ayamnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap mah. Udah habis? Ada. Oh, kirain. Ini nasinya ini buatan Rido, kebanyakan air kayaknya nih. Jadinya rasanya anjing banget. Kayak bubur ya? Kayak nasi tim. Gak apa-apa tapi tetap disyukuri, tetap dinikmati walaupun nasinya lembek banget. Mantap, alhamdulillah. Ini rendangnya rendang yang udah matang sebenarnya, jadi tinggal dipanasin tadi kan. Dan selalu kalau lagi off-road itu rendang jadi andalan ya, karena awet, praktis jadinya. Selesai istirahat makan siang, kita lanjut lagi dan menunya langsung tanjakan lagi Om ya. Tanya, biar cepet turun Om. Apanya? Makanannya. Oh makanan ya. Agak kiri ya, sebelah kanan ada buka kayu. Locker ini pasang. Terus yuk. Wow.
dari tadi nanjak terus teman-teman ke atas nggak berhenti berhenti. 1, 2, 3, ayo maju. Pas sampai di atas langsung kanan, miring kanan. Posisinya kanan, dan nekuk ke kanan. Ini karena sedikit maju, lagi mau ke prosok. Jadi ditahan pakai strap dari kiri. Terus kiri. Oke, alhamdulillah. Ini bagian sininya udah jurang lagi teman-teman di balik halang-halang. Jadi memang masih hati-hati nih. Posisinya benar-benar nih. Abis nanjak terus tadi ke atas, terus ini miring banget teman-teman ke sebelah kanan. Jadi ya masih benar-benar ngambil jalurnya juga. Jangan sampai terlalu kesana. Bismillah. Habis pegang. Terus. Oke, alhamdulillah lewat semua. Beberapa kilometer di depan kita masuk ke jalur yang sangat kecil sekali teman-teman. Apalagi buat ukuran pakai mobil-mobil besar ya. Kalau pakai jimny mungkin relatif masih aman, masih oke. Tapi kalau pakai JK akan menjadi sebuah kesulitan. Sebuah PR tambahan, terutama pas kita lagi ngelewatin yang pohonnya rapet ya teman-teman. Nah seperti ini nih sekarang nih posisinya itu tadi bagian belakangnya tuh emang udah geser ke sebelah kanan. Jadi begitu ini geser sebelah kanan mau molos lewat pohon ini jadinya nyamping gitu ya. Karena nyamping jadinya malah susah. Dan kita nggak bisa paksain karena ada pohon juga kan gitu. Jadi ini akan coba di winch yang depan ke arah sana. Yang di winch belakang itu juga sama, dicantolin juga. Jadi supaya mobilnya rata lagi, jadi bisa lewatnya dia miring di sisi sebelah sini, teman-teman kayak gitu.
Paul, Gede Paul, Gede Paul. Go, Andrew. Terus, terus, terus. Terus, Pak. Aduh. Palah-palahan, Pak. Gaspol. Kenapa lama kali di sini? Enggak tahu. Padahal kan bisa cepet ya. Iya. Apa kata kamu? Ya sip, terus, terus. Kanan dikit, sip segitu. Udah. Terus. Wah. Up. Up, tahan. Terus. Tahan terus, terus aman, aman. Kurang aman. Terus starter maju. Maju aman. Ya. Ya, loker matiin. Starter sampai gigi sambil gigi satu masuk. Ya, sambil di kanan, sambil di ya, kanan. Sambil diurut ke kanan pelan-pelan. Kanan, ya, kanan. Sambil starter. Masih masih berdua dibantu, dibantu Adnan sih. Terus ya, ada terus. Iya, siap. Aman, aman. Iya, aman. Sip. Oke. Aman. Oke, nyalain dulu. Din apa-apa, Din? Ya. Nyalain dulu. Mundur dikit. Mundur dikit. Oke, jadi bisa jadi. Oh, iya, iya. Terus, 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 terus. Dapat, dapat. Sedikit doang. Udah. Terus. Naik. Terus. Sip. Iya. Kan satu di atas kan. Giliran Om Elri. Din, 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 udah 4L weh. Udah. Eh, senyum-senyum dia. Gimana tuh? Coba lagi. Off-roado. Area-area. J.
Jadi sengaja ya, nggak sampai yang atas ya? Nggak nyangkut di bawah, karena oh, kan udah pasang 4x4 yang punya Toyota kan. Oh iya iya iya. Besar. Babe jadi mau demo Wins nih. Pasar pengen tidur. Teman-teman, sepertinya untuk hari kedua ini sudah selesai untuk track off-roadnya. Gue pengen kasih liatin tulipnya ya, atau roadbooknya teman-teman. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, ini ada angka-angkanya. Ini angkanya yang kepala dua, ini yang tracknya, off-roadnya. Sementara kita udah nyampe di kepala satu lagi. Kurang lebih berarti kalau yang kepala satu ini udah yang jalur aspalnya. Jadi ini udah full kepala satu atau jalur aspal sampai kita nanti ke base camp hari kedua di lapangan Kecamatan Sukadana. Oke, okay. Alhamdulillah lancar walaupun hari ini sama kayak kemarin ya, kering, tapi masih ada beberapa bagian yang airnya, yang lumpurnya walaupun sedikit. Tetap seru, tetap menantang, dan alhamdulillah yang penting tetap aman buat tim Badak. Tapi ya semoga juga buat teman-teman lain nanti yang udah pada sampai ke finish gitu, semuanya aman. Yang pasti hari ini senang bisa keluar dengan kondisi mobilnya aman semua. Sementara istirahat sebelum lanjut ke base camp, jajan dulu kita di sini. Ini apa, Mang? Ini namanya bobongkong. Bobongkong. Apa buras, tuh? Buras. Oh, buras. Bobongkong. Kamu tahu bobongkong? Buras om itu. Oh, Babe makan apa? Tahu. Oh, tahu. Enak apa gehu? Gehu ya. Mending lembut ya. Wah, Bu. Ini ada apa aja, Bu? Ini, Bu. Ini cuma ini gehu, ketan asli. Yang ketan mana ini? Ini, ah, ini bala-bala. Bala-bala. Ini apa ya? Oh udah ya, ketan. Udah ya. Itu lepet. Lepet. Ya. Oke. Okay. Coba dulu deh yang ini. Aunya enak. Wah, aunya enak ya. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Enggak bisa, Pak. Enggak, kantong plastik. Oh, bisa. Iya. Itu ditukar sama apa tuh? Taruh kantong plastik di semulawak. Semulawak. Ketemu sama lawakan maksudnya. Tuh, Ciamis. Kuncinya biar kocak terus. Ya, biar ketemu sama lawakan kan dia. Minta gelas es batu aja. Biar jago lawak. Iya. Coba enak, Kak? Enak. Ketemu lawak. Berapa persen nih alkoholnya? Enggak ada. Jamu kok. Ketemu lawak. Enak. Ketemu lawak banyak. Enggak ada alkoholnya. Mas. Nice. Kok ada sodanya? Ada sodanya? Ada. Oh iya nih, temu lawak keras soalnya tuh. Ini temu di lawaknya. Nah ini yang sedep nih. Apa nih? Kuning telur ayam kampung. Biar stamina. Wah ternyata teman-teman masih ada sedikit lagi trek yang tersisa sebelum kita nyampe ke base camp hari kedua. Walaupun pendek, tapi nggak kalah menantangnya sama yang seharian kita lewatin. Ini Ceruk V, turunannya
cukup suram dan masih meliuk-meliuk lagi di antara pepohonan sempit. Terus habis itu nanjak panjang nanti gitu. Terus pak, ditarik sama si, kau usah pakai terang.